turunkan, relax weightnya. Allah. Aduh. Tulang belakang saya sekarang sudah lurus jadinya. Enak banget. Ini yang luar biasa di Master Joe. Setelah dari sini, auto tegak. Sumpah enak banget, sumpah tegak. Oke, Vena ada keluhan apa? Keluhan ya ini ya mungkin leher biasa di sini suka ini apa kayak berat gitu. Mm-hmm. Ya juga suka gitu, akhirnya pusing. Sakit kepala, kanan kiri? Dua-duanya. Soalnya mungkin sering ini kali ya tidur kurang ya. Okay. Itu cuma waktu maksimal 3 jam. Waduh. Mm-hmm. Karena kemarin itu tidur cuma 1 jam, tapi aktivitas full. Kerjanya ngapain? Ngacara. Ngacara. Bisnis skincare, jadi bersamaan otaknya. Pengacara, dia percabang. Skincare. Skincare apa? Ya, Venaf yang dipakai sama si Cabas seorang orangnya juga. Oke. Ya. Ada nyeri di pundak, di tangan? Nyeri sih, nggak. Cuma sering kayak kaku, terus akhirnya kayak kepala itu nggak enak. Oke. Okay. Itu aja. Coba berisi ya. Cuman sering saya pikir agak pusing nggak apa. Terus saya periksakan kadang ya suka tensinya drop. Oke. Okay. Ini sih pundaknya kencang semua ini. Iya. Ini banyak. Gendongin apa aja. Bebannya banyak. Nah itu dia. Bebannya nggak tuh kapas dengan potret. Oke. Okay. Turunkan. Relax weightnya. Nah. Allah. Balik. Satu lagi. Vena relax. Nah. Oh, coba sekarang Vena gerakkan tangannya. Nah, enak? Iya, agak enak kan. Karena apa? Posisi tulang ya, dia udah balik ke poros ya. Jadi otomatis gerakan kita lebih lancar. Lancar gitu ya. Ya. Oke, nah, oke. Vena kepala dimiringkan, lagi, ya, terus lagi, relax Vena, turunkan lagi, ya. Aduh. Panas ini. Langsung anget, karena darahnya jalan. Nah, ini udah kebuka. Oke, satu lagi Vena, dimiringkan kepalanya, relax aja, lurus dulu. Oke, lagi, iya, oke. Turunkan lagi Vena, relax, lebih relax lagi, ya. Aduh. Sekarang otakku nggak ada oksigennya nanti. Nah, ini untuk pendengaran sama penglihatan juga supaya nggak gampang migrain, pusing, sakit kepala. Kemudian ini Vena rasakan ini. Apa bedanya? Iya, tadi agak kaku. Oh, sekarang udah enak. Sudah lancar. Iya. Satu lagi. Nah. Tadi ada ngeliatin mukanya, muka-muka kesakitan. Sekarang udah enak. Oke. Relax. Oke. Vena badannya mundurkan ke belakang. Ya, lagi. Oke, bagus. Relax Vena. Nah. Masuk. Satu lagi. Terus kamu jangan ketawa, kamu pelintir nanti ya. Nanti tak pelintirin. Oke. Ini suka nggak enak ya. Oke. Vena relax, badan mundurkan ke belakang.
lagi. Nah, itu dia masuk. Rena relax. Oke, nice. Kakinya agak X ya? Iya, kayaknya. Habis kecelakaan. Oh, kecelakaan apa? Dilindes motor. Oh, lah. Berapa lama? Bulan Juni. Bulan Juni. Ada yang patah? Enggak sih, cuman efek di sini masih enggak enak. Kayak agak enggak enak. Di sini agak kayak kebas sedikit, tapi enggak apa-apa. Oh, ya enggak boleh enggak apa-apa. Harus ada rasa. Biasa risiko pekerjaan. Oke. Ini bagus, kakinya sama rata. Kok bisa dilindas motor toh? Iya, biasa di TO sama lawan. Oh. Dua kali sih. Awalnya cuma diserempet, tapi kepental biasa. Tapi yang kedua di lindas. Oke. Vena relax. Tarik nafas. Nah. Ow. Satu lagi, Vena. Gak apa-apa, sini. Relax. Nah. Oke. Okay. Enggak. Di sini enak ada pinggul bluk. Iya. Bluk ngebuka semua. Iya. Vena relax. Nah, ow. Masuk. Ya Allah. Nah, ngebuka. Vena relax. Oke, ini bagus. Nah, oke, ngebuka. Ini melengkung di sini. Kelihatan nggak, Pak? Iya. Oh, sampai kayak berpunuk gitu. Ini karena Vena duduknya suka sembarangan. Pantatnya masih di depan atau di ujung sofa. Vena udah nyender. Jadi, tumpuannya bukan di pantat lagi, tapi pindah ke sini. Jadi ini sangat melengkung. Saya kira faktorku. Enggak, itu faktor kebiasaan. Nah, kalau bagian atas ya agak miring ke kanan. Oke, Vena relax. Nah. Mbaknya ambil dari sebelah sini, Mbak, biar kelihatan sayanya. Relax. Nah. Oke, sekarang saya adjust. Ini yang titik bongkoknya. Titik bongkoknya paling tinggi di sini, Vena. Ah, bagian sini otomatis suka sering pegel, bener? Iya. Oke, Vena relax. Tarik nafas, Vena. Buang. Habiskan. Vena relax. Tarik nafas, Vena. Buang. Vena relax. Tarik nafas. Buang. Oke. Vena relax. Tarik nafas. Buang. Oke. Vena relax. Tarik nafas, Vena. Buang. Vena relax aja, jangan dilawan juga, ini cuma gerakan-gerakan basic aja. Santai aja, Vena, tarik nafas, buang. Nah. Lega kan? Oke, Vena relax, santai aja, Vena. Aduh. Vena relax, ini untuk thoracic ini supaya lebih lurus, kemudian pundaknya lebih ngebuka supaya nafasnya lebih ringan. Vena relax, satu lagi, santai Vena, lihat ke depan. Pedas di ketiak. Iya, pedas. Coba tulis. Vena relax. Tarik nafas, Vena. Buang. Hello.
Riz. Enak Riz. Gimana? The best loh? Iya, enak. Enak Riz. Pancing beda. Gak bawa bahan dulu aja. Mantep, hilang Riz. Sekarang saya mau tanya ke Vena, coba duduk di pinggang, karena kan pegel rasanya. Iya. Karena gini, tulangnya Vena udah saya lurusin. Mm. Tapi Vena masih duduk pakai cara lama. Mm. Tegak kan? Yes. Hilang. Ini ya duduknya, Pak? Oh. Nah, kalau saya duduk begini. Aduh. Loh, ya. Jangan aduh. Tapi nanti beda kan? Coba duduk kayak cara tadi. Cara lama. Kalau saya kan pakai pakaian kayak kalau apa? Nongol. Pikirannya sombong. Oh. Aduh. Saya jadi suka membenamkan diri begini. Iya, tapi sekarang udah susah kalau membenamkan diri. Sini capek, coba. Iya sih. Oh. Begini Riz, ya Allah Riz. Iya. Banyak orang ngomong, kok badan saya sih enak, tapi kok saya takut dipukulin orang lu. Kenapa? Iya, kayak orang sombong, nantang-nantang orang gitu. Tapi ya gimana? Badan udah dibikin seperti itu defaultnya.